Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore ya, masih bersama dengan saya Heri ya. Oke ya, kali ini saya akan memberikan tutorial ya, bagaimana cara membuat cover ebook ya dengan mudah dan cepat ya. Langsung saja ya. Di sini saya menggunakan tool yang namanya Photoshop 3 dimensi ini ya. Ini toolnya. Caranya langsung ya, kalau seperti ini, kalau sudah menginstal langsung tinggal menggunakannya. Ini fiturnya new open save save as. Nah, di sini kalau kita menggunakan di covernya di sini ada banyak ya, seperti ini Vista, seperti ini. Nah, di sini di menu save-nya sendiri ya, Wanda tergantung kita mau yang bagaimana ya, seperti ini contohnya. Saya akan menggunakan yang ini saja ya, boxset yang seperti ini, Vista box ini. Nah, ini kita bisa mengatur tingginya berapa, height-nya berapa, width-nya lebarnya ini berapa ya, depth-nya ini berapa, tebalnya ini. Dan juga bisa di ini CD-nya di sini. Nah, seperti ini. Kita centang ini akan ada CD-nya ya. Caranya langsung di image ya. Di sini di image. Nah, front-nya ini yang depan sini ya. Kita frontnya kita ambil misalnya yang kebetulan saya sudah menyiapkannya ya, gambarnya ya, ini juga yang saya ini. Nah, seperti ini langsung. Nah, ini terus. Nah, ini adalah lab, kirinya kita bisa seperti ini. Oke, jadi, nah, kita tinggal CD-nya sini ya, CD front-nya sama juga ya, kita tinggal limit. Nah, ebook cover kita sudah jadi ya, seperti ini. Dan ini kalau dibolak-balik, kita mau yang bagaimana? Ini penampakan dari belakang nih, nah, seperti ini dari belakang. Atau kita bisa misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini agak kita oke, penampakannya cukup bagus ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita tinggal nah, kita tinggal save as ya. Kita tinggal save as, misalnya di sini ya, cover contoh. Biasanya kita save. Filenya save. Nah, seperti itu kita bisa lihat di sini. Nah, ini misalnya kita bisa menggunakan screenshot ini ya. Ini kita langsung screenshot seperti ini ya. Nah,
karena tidak didukung oleh ini tadi CFS-nya itu. Kalau ini, kalau kita pakai screenshot ini, filenya kan file PNG. Jadi nah seperti ini. Oke, jadi seperti, jadinya nanti akan seperti ini ya. Oke. Nah, ini filenya 3 dimensi ya, khusus ini karena nggak ada file PNG atau yang lain juga nggak ada. Oke ya, cukup sekian dulu ya bagaimana cara membuat cover ebook ya dengan menggunakan box 3 dimensi ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.